Untuk penurunan, kalau untuk sekarang ini emang saya akuin ada penurunan dari penjualan kayak gitu aja. Ya cuman ya udah jalanin aja. Kalau kita berhenti bangkrut. Kalau buat omset kan di perikanan ini nggak pasti ya. Ya cuman kita bisa bilang kalau untuk emang kotor ya per bulan bisa belasan, bisa puluhan gitu aja. Ya kalau untuk kotor ya satu bulan ya kita kalkulasi kalau emang terkumpul ya bisa 20 atau 30 jutaan kayak gitu aja. Salam jaga tani. Perkenalkan nama saya Aan Nurjaman. Selamat datang di peternakan Murti Jaya Abadi. Kalau untuk membangun di sini kan kita nggak individu ya, kita sama-sama lah gotong royong. Ya awal-awal ya, yang tadi dari hobi kecil, hobi sedikit-sedikit, yang media kolam di rumah. Udah gitu kita juga dari kayak saudara-saudara ya, kayak dari paman atau keponakan, itu mulai media di waring. Waring tuh kayak apa sih namanya, keramba apa ini, apa ijo-ijo ini kayak gini, terus media empang lepas kayak gitu aja. Waktu itu kayak kalau nggak salah jenis-jenis tiger bab dia mulai dapat ikannya ya dari breeder. Jadi di sini kan lebih condongnya pembesaran. Beberapa item itu dibesarin. Beberapa item juga kayak jenis sapu-sapu atau belida itu breeding di sini asli. Ya dari jenis lainnya tuh kayak peacock bass juga breeding di sini kayak gitu. Lewat itu pasar Parung aja. Jadi offline sebutnya, kan kalau sekarang bilang jual online. Yang lebih pengalaman penjualan ya kakak saya. Jadi di pasar juga rame-rame lah jual ini. Kayak gitu aja. Ya sekitaran area Jabodetabek. Kalau untuk keluar-keluar kayak luar daerah ya kadang-kadang suka ada. Kalau kita bilang di sini terbesar, kita nggak bisa ngeklaim. Soalnya banyak banget petani di daerah Parung ini, banyak. Ya kemungkinan ya, kalau namanya pasar Parung ya, apalagi kita sistem jualannya partai ya. Kalau partai itu harga murah, kuantiti banyak, ya kayak gitu aja. Jadi untuk harga jual buat untuk toko apa reseller lagi ya masih masuk harganya, kayak gitu aja. Kalau di sini kebanyakan ya jenis kayak tiger bab, kayak green tiger, Sumatera, jenis albino ya juga ada, kayak kapiat albino, kapiat Bangkok, terus kayak pingtail karasin, redpin albino yang hitam juga ada, terus belida Bangkok, kayak jenis-jenis peacock bass juga, terus paling yang bagian pembersihnya tuh ikan-ikan kayak sapu-sapu albino. Untuk penurunan, kalau untuk sekarang ini emang saya akuin ada penurunan dari penjualan kayak gitu aja. Ya cuman ya udah jalanin aja. Kalau kita berhenti bangkrut. Kalau buat omset kan di perikanan ini nggak pasti ya. Ya cuman kita bisa bilang kalau untuk emang kotor ya per bulan bisa belasan, bisa puluhan gitu aja. Ya kalau untuk kotor ya satu bulan ya kita kalkulasi kalau emang terkumpul ya bisa 20 atau 30 jutaan kayak gitu aja. Langkah-langkah ya sistematika ya paling kita angkat dari media empang ini, kalau nggak dari apa
keramba gini. Teknisnya kita tampung dulu ikan biar bersih. Ya setelah itu nanti proses packingnya baru dimulai. Jadi ada disebutnya di karantina dulu sebelum kita packing tuh, biar ikan tuh kuat. Walaupun ala kadar ya karantina, ya udah kita packing, kita bawa ke pasar. Ada juga beberapa pembeli langsung ke sini. Yang penting kita jual ikan sesuai dengan ikan yang ini nih, jangan dengan harga ini. Ya udah, yang penting kita amanah aja lah, udah gitu aja. Dalam hal ini kita jual ikan, cuma jangan jual aja ikan yang nggak ada, jangan kayak gitu. Jadi kita jual ikan ya ikannya ada dengan harga yang sesuai, kayak gitu aja. Sukanya ikan kalau dijual habis kita dapat untung, nah itu suka banget. Dukanya kalau ya tergantung, kalau namanya jualan pasti ada rame apa sepi gitu kan, ya itu kadang kalau nggak habisnya gitu banyak gitu. Terkadang ada kematian massal juga kayak gitu aja. Terkadang kita salah penanganan juga, salah teknis, apa kita nggak tahu, wah ini airnya ternyata belum bagus, kita paksain packing apa. Terkadang kita juga nggak tahu kan ikan, wah ikan ternyata lagi nggak bagus, kita nggak tahu nih, kecolongan lah, kita packing aja. Nah, jadi timbulnya nanti kematian juga. Tergantung kita kesepakatan, apa uangnya dikembalikan, apa mau ganti barang yang baru, kayak gitu aja. Kita musyawarahin. Harapan buat kedepannya sih, ya semoga aja ya, yang namanya ikan hias ini, ya lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Semuanya lah, semuanya petani, pedagangnya juga, kemaslahatan juga.